Sorotan pertama, saudara, pasca kerusuhan, ratusan warga mengamankan diri ke Polres Puncak Jaya. Mereka khawatir jika terjadi serangan balasan dari keluarga korban. Warga yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak ini mulai mendatangi Polres Puncak Jaya. Masyarakat mengamankan diri ke Mapolres Puncak Jaya karena khawatir terjadi serangan susulan. Ratusan warga pendatang ini masih bertahan di Mapolres Puncak Jaya dan berharap situasi kembali kondusif sehingga mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya, kericuhan pecah di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Ratusan orang menyerang aparat keamanan dan membakar kendaraan. Kejadian bermula dari 3 orang yang diduga KKB tewas ditembak petugas dan dibawa ke RSUD Mulia untuk diidentifikasi. Keluarga korban sempat emosi dan massa menyerang aparat di sekitar RSUD Mulia. Dilakukan penindakan, dilumpuhkan, mengakibatkan 3 dari gerombolan OPM ini meninggal dunia. Kemudian pasca kejadian ini, hari ini, hari Rabu 17 Juli 2024 sudah dilakukan mediasi, namun ternyata ada provokasi sehingga terjadi pengerusakan.